السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله بذكره تطمئن القلوب اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وديائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اما بعد الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي وأفوض أمري إلى الله أعطني محبتك ومعرفتك يا الله يا عليم يا حكيم يا ودود يا كفي يا غني يا من له الأسماء الحسنى قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن الحديث وقال أيضا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الحديث برا الصائمين والصائمات yang dirahmati على الله yang dimuliakan oleh Allah dan insya Allah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Pada kesempatan yang singkat dan mulia ini, izinkanlah Al-Hakir, Al-Fakir, Al-Da'if, Nasrullah ingin menyampaikan al hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang membaca Al-Qur'an. Kenapa al-hakir, al-fakir, al zaib al al ingin menyampaikan tentang membaca Al-Qur'an? Karena berkaitan bulan suci Ramadan disebutnya dengan bulan Al-Qur'an di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahr ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya bulan Rajab itu bulan Allah bulan Sya'ban adalah bulanku dan bulan Ramadhan adalah bulan umatku Bulan di mana bulan Ramadan panen pahala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kebaikan-kebaikan dilipatgandakan di bulan Rajab 10 kali lipat, di bulan Sya'ban 70 kali lipat, di bulan Ramadan Allah lipatkan gandaan 1000 kali lipat. Masyaallah, subhanallah, alhamdulillah, beruntung sekali. beruntung sekali yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu, wahai saudaraku, saimin wa saimat di mana saja berada. Yuk, kita gunakan kesempatan yang mulia ini bulan suci Ramadan dengan banyak-banyak beramal saleh maupun salehah. Apa yang kita mampu, kita lakukan dan dalam kesempatan ini al-hakir al-fakir al-taib mengajak untuk yuk kita sama-sama membaca Al-Quran. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man arada ayat ma al-Quran." Al Siapa yang hendak ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka, hendaklah membaca Al-Quran. Jika seandainya kita tidak memahami bacaan Al-Quran, itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi sampai dengan memahami dan menghayati bacaan-bacaan Al-Quran, kalau kita mendengarkan dan menyaksikan. Bagaimana para imam di Masjid Al Haram di Masjid Madinah sering ketika mengimami mencucurkan air mata karena dahsyatnya di situ mungkin ada adat ada ayat azab begitu sedih dan pedihnya itu kalau memahami Subhanallah sampai bisa menghayati luar biasa pahala yang didapat. Jika tidak mampu atau belum mampu memahaminya, membaca saja sudah mendapatkan pahala yang baik. Insya Allah. Kembali ke hadis yang tadi, man aroda Allah fal Quran. Jika hendak ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka, hendaklah kita membaca Al-Quran siang dan malam, apalagi sepanjang waktu di siang dan malam ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Loh, bagaimana dengan kegiatan yang lainnya? Kita atur, kita bikin jadwal sendiri, bahkan konon ada sahabat Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu punya target waktu satu minggu hatam Al Quran tiga juz. Bagaimana cara mengaturnya? Ada aturan aturannya. Kemudian diikuti oleh para pengikut imam tersebut dengan sebutnya Tariqoh Utsmaniyah. Bagaimana tujuh hari bisa menghatamkan Al Quran? itu istilah ada di Renget istilah daerah Serang nyebutnya ngederes ngederes yuk bocah bocah ngederes Quran ada harus Al Quran ternyata ngederes itu istilahnya kalau zaman dahulu tuh ngederes Quran Subhanallah orang-orang tua kita dahulu sangat rajin dan tekun untuk mencontohkan bahkan memberikan perintah instruksi kepada kita termasuk al-hakir al-fakir adalah produk dari orang tua-tua terdahulu abah dan ibu al-hakir al-fakir al aib al al selalu menyarankan untuk rajin dan banyak-banyak ngederes -banyak Quran al aswil alhamdulillah berkat motivasi berkat doa dorongan dan saran orang tua tua kita termasuk al fakir sendiri alhamdulillah sekarang bisa membaca al quran dengan insya allah baik dan mengerti tentang tajwidnya bukan maksud hati berbangga atau ujub na'udzubillah min dalik tapi ini adalah ungkapan syukur alamin atas didikan orang tua terdahulu Ma'asyiral muslimin sha'imin so washa'imat rahimakumullah Untuk hadis yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iqra'ul Bacalah Al-Qur'an kelak Al-Qur'an akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para pembacanya Mudah-mudahan kita yang senantiasa membaca Al-Qur'an terkhusus teristimewa di bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, kita semua diberikan oleh Allah rahmat. Cucuran rahmat masuk ke dalam kolbu kita, ke dalam rumah-rumah kita, ke dalam pesantren-pesantren kita, sekolah kita, kampung kita, karena kesemuanya jika sudah dicucuri rahmat Allah sungguh sangat beruntung. Allahumma rahmna bil Quran. Bukankah kita selalu mendoa itu setiap setelah membaca Al Quran? Allahumma rahmna bil Quran. Ajal hulana imam wa nur wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna min huma nasina wa alimna min huma jahilna. Warzukna tilawah tauana alaihi wa atrafan nahar. Waj'al hulana hujjatan ya Rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran Jadikan ia pimpinan cahaya Petunjuk dan rahmat Allah ingatkan kami apa yang terlupa Ajarkanlah Ajarkanlah yang tak diketahui Rizkikan kami membacanya Sepanjang siang dan malam Siang dan malam Sepanjang siang dan malam Allahumma nawwir qulubana bi Qur'an Ya Allah, sinari hati kami dengan Al-Quran. Wa qala Nabi aidan Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jika dalam, dalam rumah kita ada ayah, ada ibu, atau Abi Umi anak dua tiga komo dua belas mah gitu lagi anak dua ayah ibu empat semuanya membaca Al Quran insya Allah rumah itu akan bercahaya dengan cahaya Al Quran rahmat akan turun ke rumah yang dibacakan Al Quran. Masya Allah. Subhanallah, Alhamdulillah Beruntung bagi umat Nabi Muhammad SAW Banyak amal yang bisa kita lakukan Tinggal mari kita milih Mari kita melaksanakan Semampu yang kita bisa Dahulu dalam film Wali Songo Itu ada satu adegan di mana Sunan Sunan Kalijaga setelah menerima ilmu dari gurunya diberikan tugas oleh gurunya untuk bertahanus menyepi di satu gua dengan cara menghatamkan Al-Quran 17 kali hatam untuk apa tujuh aja untuk menyinari kolbuknya untuk membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati Subhanallah Kalau kita Sudah bisa menghatamkan Al-Quran Minimal satu kali saja Insya Allah itu sebuah Hal yang positif Yang baik Kenapa? Karena anak cucu kita Murid kita, santri kita Akan tersinari oleh cahaya Yang kolbunya sudah tersinari Al-Quran kalau kita sebagai orang tua, sebagai ustadz, sebagai guru Sering membaca Al-Quran Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita Murid-murid kita akan mengikuti kita membaca Al-Quran Dan kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat Amin Ya Rabbal Alamin Kenapa sih al-hakir, al-fakir, al-da'if Kang Nas di sini sangat senang dengan tema ini membaca Al-Qur'an. Karena kalau kita perhatikan membaca Al-Qur'an itu semua organ yang ada di dalam diri kita itu berfungsi. Dari mulai mata, kemudian mulut, di mana mata melihat ini membaca Al-Quran dengan cara melihat fokus kepada bacaan kemudian mulut ini mulut kita bersuara lidah kita juga ikut kefasihan di mana itu kalau dari lidah fokus sehingga bisa menjadi alternatif terapi terapi apa Ketika kita tidak bisa tidur Kita mungkin punya penyakit gelisah Gundah gulana Tak bisa tidur Bahkan mungkin banyak problem-problem Tapi ketika kita semua pasrahkan kepada Allah Curhatkan kepada Allah Apa yang menjadi masalah kita Dengan cara membaca Al-Quran Insya Allah Dengan izin dan rahmat Allah masalah-masalah yang kita miliki akan diberikan solusi oleh Allah terurai bagaikan benang kusut yang diurai sedikit demi sedikit kenapa karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang dengan tenang Insya Allah berpikir pun akan tenang dan setelah berpikir tenang Insya Allah solusi akan menjadi maslahat adanya setelah berpikir tenang. Para so'imin wa so'imat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, sebagai kesimpulan, Al-Hakir, Al-Fakir, Al-Da'ib, Nasrullah, atau yang dis, di, lebih dikenal di sini direngget Kang Nas. Ingin menyampaikan kesimpulan bahwa di bulan suci Ramadan ini ayo kita berlomba beramal. Di antara amal ini adalah membaca Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an mudah-mudahan Allah turunkan rahmat di tempat kita membaca Al-Qur'an baik di rumah, di masjid, di musola, di majelis, di sekolah ataupun mungkin di tempat-tempat siara, di tempat karomah para wali wali Allah yang ada di mana saja, insya Allah dengan rahmat Allah semuanya akan mudah. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita mampu beribadah karena tenaga yang kita punya Karena kita soleh tidak Yang membuat kita mampu untuk melaksanakan ibadah termasuk saum, puasa, membaca Quran, sholat, berhaji, zakat, dan semuanya Ini adalah atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena tanpa ada rahmat Allah, manusia adalah makhluk yang lemah. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la rada lima qadaita wa la yafa'udal jaddi minkal jaddu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alika dan seterusnya. Jika Allah sudah tidak mengizinkan melarang, tak ada yang bisa memberi. Tapi jika Allah sudah yang ingin memberi, merahmati semua akan mudah didapat termasuk kenikmatan beribadah. Kenikmatan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, baik dari puasanya, baik dari membaca Al-Qur'annya maupun ilmnya bagi para ustadz ustadz bagi para guru tentu taklim adalah sebuah ikhtiar untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan insya Allah jika kita niatkan karena Allah insya Allah semuanya akan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dan anak didik kita termasuk anak didik yang soleh dan solehah. Maashirul muslimin, rahimakumullah. Demikian saja yang bisa al hakir al fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan kealpaan. Terima kasih atas segala perhatian Jika ada salah-salah kata, ucap Ataupun hadis ataupun yang lain Itu berasal dari diri Al-Hakir, Al-Fakir, Al-Taib Yang masih terus-terus berusaha untuk belajar Dan jika ini ada kemanfaatan Kebaikan itu semua berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Demikian akhir kalam billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu waktu berbuka dan selamat berpuasa bagi so imin was iman di mana saja berada. Tetap semangat. Allahu akbar.